kapan tuh badai datang. Torang nin tahu kapan musibah datang. Selamat datang, jumpa lagi di Dera Yus Channel. Kali ini kita lagi jalan-jalan santai ke Pantai Citraland, Palu, Sulawesi Tengah, guys. Jadi ikuti terus video ini sampai selesai. Akhirnya. Tadi Palu ini yang punya Palu ini punya Citraland, besarnya Palu Sulawesi Tengah. Nah, ini direkturnya. Ya, direkturnya yang punya apartemen di Palu. Yang punya Citraland. Emang apa sih gak boleh? Sombong amat. Palu Palu Sulawesi Tengah mah bro. Kita lagi di pantai, bro, pantai apa? Pantai tidak tahu. Pantainya Citraland, Sulawesi Tengah. Palu punya. Kita sambil menikmati suasana di pagi hari ini. Pak, begitu panasnya sangat menusuk-nusuk ini sampai kulit kita merah ke hitam-hitam sudah. Sekali menikmati secangkir kopi, tapi manisnya sudah diambil Dira. Yang tersisa hanyalah rasa pahit saja. Baca. Tinggal intriman yang diharapkan hingga mas. Hancur ya. Sisa menunggu kehadiran rasa di Palu. Tinggal intriman. Rasa nyaman. Rasa tenang, indri atau uri. Rasa damai. Apa kalau dulu ya kan? Kalau Yuli mana? Mana suaranya Yuli nih? Ah, Yuli anak baca. Sekedar informasi, saat ini kita berada di pusat kota pantai Citraland. Ini dia bro, ini. Ah, aku minta kamera bunda, bunda dong, terpaksa dong. Aduh. Menusuk, terik matahari begitu menusuk. Sunyi sekali di pagi hari ini kawan-kawan, karena orang lagi sibuk beraktivitas jam kerja. Ini adik-adik sekolah ini lagi menikmati, lagi bolos guys sepertinya ini anak-anak sekolah ini. Aduh, coba jempolnya mana dek, jempolnya mana coba. Salah satu bukti bahwa anak zaman modern, anak zaman now itu sekolahnya di Citraland. Sekolahnya di pagi hari di Citraland. Saya rasa orang sekolah itu dia di sekolah, bukan di Citraland. Ya, Mas Bro Dempul Wuku. Selamat pagi dan selamat beraktivitas Mas Bro. Ya, Bapak Kekeng. Oh, Mbak Yuli. Oke, Mbak Yuli. Kita lagi jalan pagi Mbak Yuli. Sekedar informasi, seperti inilah suasana di Palu, di wilayah sekitaran Citraland. Ini salah satu dari yang punya Citraland. Kita agak sedikit grogi gitu, nggak terbiasa gitu.
Yang punya jalannya tadi ya, jalannya Citraland. Palu Timur. Ini dua si Joli nih, jomblo ini. Tahu ada pemirsa yang lagi. Ah, itu pemburu para bidadari yang tak bersayap, yang di sebelah kiri. Yang sebelah kanan itu pemburu bidadari yang bersayap. Kalau saya, woi, sudah istirahatlah. Kalau senior, pemburu janda bersayap. Astaga, jangan begitu, coy. Saya yang tidak masuk ini, aduh. Aduh, celah lagi deh aja. Halo guys, inilah dua janda. Halo dia. Bisa aja dah komentar, bisa nih mati. Mbak Yuli. Di Bupati yang jeli Mbak Yuli senior. Halo Mbak Yuli. Tunggu aku di ujung jalan. Berarti di patung kuda. Kuda, Bos. Ke ujung jalannya di patung kuda. Balu. Semoga kita bisa betah di Palu, coy. Nasrul yang indah tanu nah. Ini perjalanan dulu eh. Lagu deh. Beke dah beat ya. Put it on repeat. I could wait for you forever. Darinya harusnya yang kau pilih. Waktu kini telah lama berlalu, sudah 10 tahun tak bertemu. Entah di mana kini kau berada, tak tahu di mana rimbanya. Andaikan waktu bisa kuputar kembali, ku ingin dirimu tetap ada. Daftarkan langsung via tsunami.
Oke guys, nanti dilanjut. Sorry guys. Pak Deni, selamat beraktivitas. Orang minta kapan tuh badai datang. Orang minta kapan musibah datang. Yang orang tahu Tuhan sayang pat orang. Basa berjodoh. You gotta go.